Tujuan kegiatan, untuk memenuhi tugas KKN, serta agar dapat mengedukasi masyarakat perihal pentingnya kesehatan dan kesadaran dalam menggunakan masker dan hand sanitizer pada situasi pandemi seperti saat ini. Sasaran kegiatan. Kegiatan ini dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau masyarakat yang terdampak secara ekonomi pada situasi pandemi seperti saat ini. Jumlah pasien yang terinfeksi virus corona di Indonesia semakin meningkat. Per 19 Agustus 2020, angka positif COVID-19 mencapai 144.945 orang. Sedangkan, angka kematian sebanyak 6.346 korban jiwa. Bagaimana cara mengurangi resiko terinfeksi atau menyebarkan COVID-19? Berdasarkan anjuran WHO, ada beberapa langkah kewaspadaan. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, seringlah mencuci tangan Anda dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Dan yang ketiga, menjaga jarak 1 meter. Pemakaian masker hanya efektif bila dikombinasikan dengan sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Kamu juga harus paham cara menggunakan dan membuangnya. Berikut proses menjahit masker hijab.
proses menjahit masker batik. Proses pembuatan hand sanitizer. Berikut keuntungan dari membuat masker dan hand sanitizer. Pertama, menghemat pengeluaran. Dengan memanfaatkan bahan yang sudah tersedia di rumah, pembuatan masker dan hand sanitizer akan menghemat pengeluaran karena masker kain juga dapat dicuci dan digunakan kembali dibandingkan dengan membeli masker medis. Masker kain yang dibuat sendiri lebih efektif dan efisien. Yang kedua, sebagai peluang usaha. Pada masa pandemi seperti ini, banyak orang membutuhkan masker dan hand sanitizer. Pembuatan masker dan hand sanitizer di rumah dapat menjadi peluang usaha dan menambah penghasilan dengan cara menjual produk yang telah dibuat. Ketiga, selain menghemat pengeluaran dan peluang usaha, kita dapat membantu tenaga kesehatan dan pemerintah untuk memutuskan rantai COVID-19. Saat masker medis sedang langka, pembuatan masker kain di rumah dapat membantu tenaga kesehatan agar tidak kehabisan masker medis. Masker medis bisa benar-benar digunakan oleh pekerja medis yang sedang menangani pasien corona. Kita cukup menggunakan masker non-medis yang ramah lingkungan. Jadi, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat mempelajari dan menerapkan pembuatan masker serta hand sanitizer secara mandiri di rumah. Diharapkan kegiatan ini bermanfaat sebagai peluang usaha untuk menambah penghasilan, terutama bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi pada masa pandemi ini. Berdasarkan anjuran dari WHO, penggunaan masker hanya efektif apabila dikombinasikan dengan cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Berdasarkan anjuran WHO tersebut, diharapkan masyarakat dapat menyadari akan bahaya COVID-19 dan pentingnya kebersihan untuk menghindari diri dari terinfeksi virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Pratiwi. Setelah saya melihat video KKN dari Universitas Islam Indonesia Unit 196, saya merasa videonya sangat bermanfaat sekali, apalagi di dalam masa pandemi ini, karena di situ disediakan cara pembuatan masker yang dimana sangat simpel sekali sebenarnya, lalu juga ada pembuatan hand sanitizer. Itu sangat bermanfaat sekali dalam masa pandemi ini, jadi kita bisa termotivasi dan teredukasi lah mengenai pembuatan masker dan hand sanitizer ini. Jadi kita bisa memproduksi sendiri dan kita bisa menggunakannya sendiri atau kita bahkan bisa menjual. Jadi sangat bermanfaat dan sangat inspiratif. Setelah saya menonton video ini, saya merasa bahwa video ini sangat inspiratif dan juga memberikan dampak positif buat kawan-kawan yang sudah menonton. Karena apa? Karena di sana kita bisa belajar bagaimana membuat masker dan juga membuat hand sanitizer secara mandiri.
kita juga bisa memproduksi secara massal dan juga masif, baik digunakan untuk lahan bisnis ataupun untuk membantu kawan-kawan yang sedang berjuang di lapangan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Saya merasa bahwa video ini sangatlah positif dan juga harapannya buat kedepannya untuk kawan-kawan semua terus bisa memberikan dampak positif buat orang sekitar, terutama pada masa pandemi virus COVID-19 ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan yang telah bersusah payah dan juga memberikan dan juga membuatkan dan juga mensosialisasikan tentunya tentang bagaimana membuat dan juga memproduksi baik hand sanitizer ataupun masker.